makin renggang, Loli bersyukur namanya dihapus dari KK, Nikita Mirzani tak peduli. Tak semakin meredam, hubungan Nikita Mirzani dan putri sulungnya, Laura Meizani Mawardi atau Loli semakin merenggang. Kabarnya Nikita Mirzani sudah menghapus Loli dari daftar anggota kartu keluarga, KK. Tak hanya itu, Nikita Mirzani pun juga menyingkirkan Loli dari ahli warisnya. Alih-alih merasa terpuruk, Loli pun justru merasa bersyukur dengan kejadian tersebut. Loli justru merasa lega dapat terlepas dari belenggu keluarga yang toksik. Menanggapi hal demikian, Nikita Mirzani mengaku tak terlalu memikirkan hal tersebut. Pengakuan itu dikatakan ibu tiga anak, dikutip dalam YouTube Intense Investigasi, Selasa, 5 Desember 2023. Wanita yang akrab disapa Nyai ini mengaku bahwa banyak urusan yang lebih penting untuk dibereskan. Tak lagi naik pitam seperti biasanya, wanita berusia 37 tahun itu kini justru menanggapi masalah dengan kepala dingin. Menurutnya, kejadian yang sudah lalu tak mau terlalu dipusingkan. Nikita menilai hal tersebut hanya akan membuatnya stuck di satu orang saja. Justru malah tidak membuat dirinya berkembang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.